dari segi kayunya aja udah full mahogani secara sound. Ada anak gua di sini. Kontur ini fungsinya kerasa kan? Ini gitar yang menarik adalah harganya tidak sampai di 3.000. Ketemu lagi di konten bahas gitar di YouTube channel Suarane Music Store. Sekarang gue akan membahas gitar Marfil, masih seperti konten kemarin, tapi Marfil ini sangat spesial. Kenapa spesial? Gue akan membahas tentang Marfil seri klasik. Ini semua body yang dipakai solid, jadi tanpa ada sambungan. Yang top ya, topnya ini tanpa ada sambungan. Begitu juga dengan side-nya, sampingnya. Itu juga tanpa sambungan, semua full jadi satu. Nah, yang di belakang sama juga tanpa sambungan. Kayu yang dipakai adalah full mahogani. Di sini body full mahogani, fretboard dan neck-nya semua full mahogani. Dilengkapi dengan pick up Fishman Isis. Pick up ini ada tunernya, ada konturnya, ada pace-nya, juga ada volumenya. Sekarang kita mau mendengarkan suaranya seperti apa sih sound-nya. Coba men, kalau lu main petikan gimana men? Oke. Gimana menurut lu? Gimana menurut lu? Ya, gitar ini. Sebagai pemain gitar biasa. Playability-nya enak ya. Buat apa? Strumming ataupun petikan itu enak juga sih. Belum ya, mungkin kalau mainnya terlalu lama ya capek juga. Tapi so far karena untuk, mungkin capek karena gede ya ininya apa? Ya, neck-nya sih agak cembung ya. Ya, ya. Standar cembung. Standar gitar klasik, klasik ya. Ya. Cembung, tapi dia enggak terlalu lebar. Nah, iya, benar dia tidak terlalu lebar. Jadi jari masih terjangkau ya untuk ya. Orang Asia ya. Apalagi yang pendek-pendek kayak kita gini ya. Terus apa ya? Dia bentuknya enggak seperti kebanyakan gitar klasik ya. Karena dia ini kelihatannya tidaklah enggak lebih tebal. Oh iya, benar dia agak gepeng ya, agak tipis. Dia agak pipi. Ini menandakan kayak ciri khasnya gitar-gitar untuk yang kayak misalnya yang mainnya Spanish gitu. Kayak Godin gitu mungkin ya. Iya, gitu. Lebih flamenco lah. Lebih flamenco, ya benar. Dari segi kayunya aja udah mahogani gitu, full mahogani. Secara sound gitu enggak pakai ampli aja udah enak banget. Memang senarnya enggak begitu bagus di sini, gua pakai Welton ya. Masih senar biasa. Senar biasa pakai Welton. Mungkin kalau pakai senar yang agak mahal lagi, wah lebih-lebih keluar lagi dia gitu. Karakternya gitu. Karakternya lebih keluar lagi. Kayunya benar-benar dapat gitu. Dan ini ada lumayan berbobot. Ya agak berat ya, agak berat karena full man ini. Iya, iya. Benar-benar full gitu. Jadi ya memang berat gitu. Tanpa gitu. Ini cirinya tanpa lis juga ya. Tanpa lis, bener. Ini tanpa lis. Liningnya nggak ada. Memang sengaja dibuat gitu karena memang ingin menonjolkan sisi natural dari kayu. Sisi natural kayunya. Wah, ada anak gua di sini. Nah, oke, sekarang kita coba dengan pace-nya tadi kali ya. Oke. Tanpa pace coba. Nah, kedengeran tuh.
beda sih emang ya. Nah sekarang kita coba dengan konturnya, sound ada konturnya itu. Wah, ini dipencet juga. Dipencet juga. Nah kontur ini fungsinya untuk ngeboost, jadi dia sebagai booster. Booster apa? Booster low dan high. Jadi low dan high ini jadi lebih nonjol gitu. Jadi mungkin misalnya frekuensi bass di 50, frekuensi mid 50, high 50. Nah, dia karena ada kontur ini bass dan high-nya di boost. Jadi dia naik. Mungkin bisa jadi 70 di frekuensi bass, mid-nya di 50, high-nya bisa naik 70 gitu. Mungkin kita coba tanpa kontur dulu coba. Oke. Okay. Ah, coba ya. Pakai kontur, kita coba pakai kontur nih, kita pencet. Tuh dia low dan high-nya naik dia nih, kalau konturnya dipakai. Middle-nya malah ketutup sih. Oh. Apa dia low high-nya naik gitu. Dibanding dengan yang enggak pakai kontur kan mid-nya lebih. Iya. Lebih. Nah, kan lebih mid-nya lebih kerasa. Ya kan? Coba lu main. Coba lu main. Ya kan? Kerasa kan? Iya. Nah, kalian harus dengar pakai headset sih supaya dengar detailnya seperti apa sih gitar ini. Mau coba strumming gak? Mungkin pengen denger kalau gitar klasik kita strumming game seperti apa sih gitu. Tadi barusan pace dan konturnya kita matikan. Sekarang kita coba nyalain pace-nya dengan strumming. Oke. Lebih enak ya? Kayak lebih apa gitu? Konturnya lah. Kontur. Oke, okay, bass sama kontur nyala ya. Coba kontur dulu deh. Okay. Bass-nya kita matikan, oke. Ya. Oke, okay. Okay, konturnya nyala. Lebih ini ya. Lebih deep kok, lebih fokus di bass sama high-nya tuh loh. Ya, yeah. Coba kita nyalain dua-duanya. Kontur dan pace. Oke. Okay. Pace-nya nyala, kontur nyala. Ya. Dia lebih fokus ya, kalau gua rasa sih kalau buat main kita main apa namanya strumming ini. Kalau gue sih lebih seneng yang kontur pace-nya nyala. Gak tau sih, tapi itu selera. Masalah selera sih. Selera. Kita gak bisa memaksakan. Yeah. Oke, okay. Thank you, men. Sama-sama. Thank you buat Bobby. Oh iya, men. Lupa, men.
ini gitar yang menarik adalah harganya tidak sampai di 3.000 alias 3 juta. Dia gak sampai. Berapa lebih detailnya? Nanti gue akan kasih catatan di deskripsinya. Gue akan kasih detail info-infonya. Juga jangan lupa follow Instagram Suarane Music Store. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye, salam gitar.